Oke, Jack. Permisi. Astaga. Dek. Dek, kakak dari Oke, Jack. Iya, ini adek Susan ya? Iya. Ah, iya. Ini ada titipan dari nenek. Asik dari nenek. Adek pintar ya, udah bisa pakai aplikasi Oke, Jack. Itu masih gampang, Kak. Anak kecil aja sekarang udah bisa pakai smartphone. Oh, iya ya. Suara ketawanya dari situ ternyata. Iya mbak, boneka ini bisa ketawa kalau dikrikitikin sama diguncang. Oh iya, kakak tahu bisa nangis juga kan ya? Enggak, cuma bisa ketawa doang. Cium lagi deh, tuh melati lagi kan? Ada nyium gak sih? Wangi melati nih. Ini bau parfum saya loh. Kalian dari Oke Jack ya? Iya. Betulan dong kalau gitu. Jadi saya nggak usah nunggu lama. Saya sudah order ya. Ambil. Kamu aja yang ambil. Ih, kok nggak diambil sih mas orderannya? Udah ambil, lu kan gua udah truk. Dir. Mas, nanti lewat jalan Kemboja Putih ya. Kemboja Putih? Loh, itu kan kuburan, mbak. Lewat yang lain aja, mbak. Nggak apa-apa, mas. Lewat situ aja, biar lebih cepat sampai. Kalau saran saya sih, mendingan lewat jalan yang lain, mbak. Karena Kemboja Putih itu aspalnya udah pada bolong-bolong. Nanti kita malah lama sampainya. Lewat situ aja mas, soalnya satenya udah ditungguin di rumah. Mas kok ganteng tapi penakut ya? Enak aja mas, saya penakut. Enggak lah, saya cuma mau bikin penumpang saya nyaman, nggak ketakutan. Gitu aja mbak. Saya sih nggak masalah mas, kalau gitu lewat sana aja. Ya udah mbak, kalau mbaknya maksa. Maaf mbak, bentar pak, pokoknya dijamin mbak akan sampai dengan selamat. Mas. Maaf mbak, bentar ya mbak, saya harus angkat telepon. Menurut safety riding, saya nggak boleh terima telepon sambil berkendara. Jadi makanya saya berhenti. Bentar aja mbak, bentar. Iya Mul. Udah, pakai uang lu aja dulu, ntar gua ganti. Iya. Gua lagi di tengah kuburan. Ya udah ya. Maaf ya mbak. Sekarang kita lanjutin lagi mbak. Ya. Mbak. Lantang aja sekalian di aspal no, biar mobil kakak pada ngebut. Ini gue yang lagi marah sekarang sama lu nih. Lu senewan kenapa sih? Gue denger dari Mulyadi, katanya lu makan sate sama si Ade. Boro-boro makan sate, pergi aja kagak. No, si Asna lagi PMS, ngambek. Gue jadi kagak pergi. Ya lu kenapa gak ngomong sama gue, Bal? Kan gue bisa nyusulin ke sono. Juga ya, gue bisa ngasih tahu lo biar bisa nyusul ya. Ya, sorry deh. Sorry anjir lo. Lupa! Udah gimana nih, biar baikan. PS dulu aja ya kita. Enggak, lo harus ajak Ade lagi makan sate. Setah, bet amat. Kalau dompet gue lagi tiris. Agak lah, lo minta tolong sama Seno aja, Seno. Gue lagi ada banyak urusan nih, Asna aja belum kelar, ya? Wah, lo mau begitu mulu. Iya, Bang. Nah,
Nanti gue coba ajak Ade ya, itu juga kalau dia mau. Tapi jangan lupa traktir gue. Iya. Oke, yuk. Eh. Gimana cerita semalam? Lo pasti gak bakal percaya. Gue ngalamin kejadian serem, aneh. Eh, gimana? Kok bisa sama? Gue juga semalam ada kejadian serem banget, no. Gue dulu dong. Hari Asna duluan dong. Jadi kan gini, gue kemarin bawa orderan boneka. Bonekanya bisa ketawa, ya. Ketawa nih, ya. Terus tapi selama perjalanan, gue dengar suara tangisan. Wih, serem banget loh. Parah, gue sampai merinding. Kok gak berasa ya? Itu mah masih mending, sereman gue lah. Ya iyalah, lo lebih serem. Baru nyadar lo. Cerita gue lebih serem daripada cerita Asna. Iya, udah, terus. Jadi gini ya, semalam gue dapet penumpang, suster, minta dianterin, ini dari gelagat udah aneh, dianterinnya lewat jalan Kemboja Putih. Lo tau gak Kemboja Putih itu apa? Kuburan kan? Gue pas lewat tengah kuburan, gue udah kencang tuh. Pam! Tiba-tiba bunyi telepon. Kan menurut safety riding gue harus berhenti. Gue berhenti dulu, gue minta maaf nih. Berhenti dulu ya, Mbak. Gue terima telepon sih. Mul telepon. Iya, Mul. Kenapa, Mul? Gak sampai satu menit gue terima telepon, Mul. Tiba-tiba gue balik badan, gue tengok ke belakang susternya. Mas Eno, dicariin Mbak Ade tuh. Segera, Mas, ya. Iya. Susternya? Susternya? Merinding gue. Ntar gue lanjutin lagi. Gantung banget sih. Gantung banget ya, Nay, ceritanya. Aku sih udah biasa ya. Biasa digantung-gantungin. Dek. Ya? Kenapa sih? Kok gue dipanggil ada apaan tuh, men banget. Itu loh, Mas. Ada komplain dan pesan dari suster Erika yang semalam itu. Wah, Dek. Itu ya. Itu gue rasa bukan suster, tau. Bukan orang. Pasti setan. Masa tiba-tiba gue lagi lewat kuburan di tengah-tengah, dia ngilang. Gimana kalau nanti kita makan sate di traktir Opa? Yuk. Enggak, males. Dek. Please, Dek. Tadi gue udah janjian sama Opang untuk ngajak lo. Gak enak gue, ya? Ade males. Males kenapa sih? Iya, Bang Opang tuh suka iseng ngerjain Ade lewat telepon customer support. Jadi gak apa-apa sekali ini aja, tolong, Dek. Ya, mau ya? Enggak.